الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين والمؤمنات الذين نزلوا وسكنوا بالمجلس الذي قرب منه من قد أعطاه الله تعالى مقام الولاية ومقام الشفاعة في الدنيا وفي الأخرة وفي الآخرة والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة ومنبع الرحمة وأساسها إلى جميع المخلوق كافة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الذين اتبعوا سنة حبيبه وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه ظاهرا وباطنا جسدا وروحا دنيا وأخرى حتى نالوا بذلك رحمة ربه ورضا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه فلا نبي بعد سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله para pengharap syafaat para pengharap perhatian kasih sayang para aulia Allah yang sangat albagir muliakan para pecinta aulia Allah yang sangat albagir muliakan Alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya oleh Allah selaku pecinta para aulia Allah, Allah dudukkan kita dekat dengan para aulia Allah. Kita didudukkan di malam hari ini dengan orang yang telah difirmankan oleh Allah innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Alhamdulillah kita dikumpulkan dengan orang yang sering sekali kita mendengar ayat tadi di mana kita duduk di malam hari ini di sisi orang yang Allah janjikan bahwa malaikatnya semuanya ngomong berjanji kepada para aulia Allah nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat yang silih berganti mendatangi para aulia Allah fil hayati dunya wa fil akhirah. Semasa para aulia Allah masih di alam dunia sampai para aulia Allah masuk ke alam akhirat. Ini malaikat tidak berhenti silih berganti kemudian mengatakan kepada para aulia Allah nahnu auliyaukum. Kami adalah penolong-penolong kalian. Kita duduk di sisi orang yang mana siang malamnya tidak berhenti malaikat turun kepadanya menawarkan tolongan kepada para aulia Allah, menawarkan bantuan kepada para aulia Allah. Dimana kita semuanya tahu bahwa para aulia Allah butuh apa lagi dari malaikat. Sudah jelas para aulia Allah tidak membutuhkan malaikat lagi, apalagi yang sudah pindah alam tambah dekat dengan Allah. Apa maksud daripada para malaikat Allah menawarkan bantuan? Di antaranya maksud para malaikat Allah menawarkan bantuan adalah tatkala ada orang dekat dengan wali Allah kemudian punya permasalahan, malaikat turun, malaikat menawarkannya kepada kita. Malaikat yang turun kepada para aulia Allah ke menawarkan kepada kita enggak, tapi nawarinya kepada para aulia Allah. Cuma posisinya kita tatkala itu dekat dengan para aulia Allah. Kata para malaikat kepada para aulia Allah, "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Kata para aulia Allah, "Tuh ada tuh yang di depan saya punya banyak masalah. Ada tuh you know, yang di depan saya tuh punya banyak hutang. Tuh depan saya tuh punya banyak kebingungan." Tadinya malaikat datangnya menawarkan bantuan untuk siapa? Para aulia Allah.
karena kita dekat dengan para aulia Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari malaikat yang menawarkan pertolongan kepada para aulia. Ingat, yang menawarkannya malaikat. Yang malaikat ini sesuai jabatannya dengan kedudukannya tatkala itu menghadapi para aulia Allah. Sekarang para pembantu presiden dengan para pembantu RT akan beda. Yang menawarkan bantuan kepada presiden, yang menawarkan bantuan kepada RT, jelas pasti beda orangnya. Kenapa? Karena kalau orang mempunyai kekuasaan yang biasa saja, tidak mungkin dia berani menawarkan bantuan kepada siapa? Presiden. Kenapa? Sadar. Ini kalau saya nawarkan bantuan kepada presiden, gitu kan, gak akan kepake. Kenapa? Karena pasti sekarang kan melihat posisi ini presiden tatkala meminta bantuan, otomatis masalahnya bukan masalah biasa. Berarti malaikat yang datang kepada presiden malaikat biasa atau bukan biasa? Bukan biasa. Malaikat yang khusus, bukan malaikat yang biasa. Orang mukmin dapat pertolongan dari Allah, dapat. Selain para aulia Allah, dapat pertolongan dari malaikat Allah, dapat, cuman sesuai pangkat. Yang menghadap kepada mereka adalah malaikat yang ya pangkatnya seperti itu, khusus dikirim kepada orang berpangkat seperti kita, mukmin biasa. Namun malaikat yang Allah kirim kepada para aulia Allah sesuai dengan derajatnya. Malaikat yang khusus yang mempunyai wewenang, kedudukan, kekuatan di luar malaikat yang dikirim oleh Allah kepada mukmin biasa. Makanya tatkala orang dekat dengan para aulia Allah, yang akan dia rasakan pertolongannya di luar pertolongan yang dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. Kenapa? Karena yang kita rasakan bukan pertolongan dari malaikat biasa, tapi mendapatkan pertolongan dari malaikat siapa? Yang diutus untuk para aulia Allah. Pertolongannya beda, pemberiannya beda, penghormatannya beda. Malaikat yang menolong kita gak akan melihat kitanya banyak dosa, tidaknya enggak. Melihat perintah daripada para walinya. Sebagaimana orang yang ingin membantu presiden, malaikatnya sesuai dengan kedudukannya datang ke presiden, ada yang bisa dibantu, kata presiden, tuh tolong si Anu, tolong desa Anu. Padahal desanya bukan, wah, desa yang spesial, tapi karena yang merintahkannya presiden, yang menawarkan bantuan, gak bisa ngomong apa-apa, samina wa ta'. Siap, laksanakan. Gak melihat desanya, gak melihat orangnya, mau dia punya pangkat atau tidak, karena yang merintahkannya presiden, siap, laksanakan. Begitu pula malaikat yang datang kepada para aulia Allah, datang kepada para aulia Allah, kemudian kata para aulia Allah, tuh si Anu punya masalah, tuh si Anu banyak kebingungan, tuh si Anu banyak keluhan, bantu dia. Malaikat gak bisa ngomong apa-apa, gak akan melihat yang datangnya tukang dosa, orangnya itu tukang melakukan maksiat, orangnya itu ibadahnya sedikit, gak akan melihat itu. Malaikat melihat ini perintah daripada Tuhan, daripada wali Allah, sami'na wa ata'na, siap laksanakan, kata malaikat. Tidak sedikit orang yang datang kepada aulia Allah, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Malahan tidak sedikit orang bisa berjumpa, melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia dekat dengan wali Allah. Dekat dengan wali Allah, berjumpa dengan Nabi, bermimpi Nabi. Padahal kalau sesuai aturan biasa, aturan umum, kalau orang ingin berjumpa dengan Nabi harus membuka hijab, ratusan hijab. Kan yang mengatakan ribuan hijab. Harus dibuka 2000-an hijab baru bisa berjumpa dengan Nabi, bisa bermimpi Nabi. Orang ingin bermimpi Nabi itu tidak mudah. Dan banyak sekali orang yang dengan
kedekatan mereka dengan para aulia Allah, kemudian mereka menjadi bisa melihat Nabi. Kenapa? Karena tatkala itu yang dilihat bukan kitanya, adalah para aulia Allah yang sudah terangkat aling-aling. Kata para aulia, ayo ikut dengan saya. Tatkala ayo ikut dengan saya, kita dibawa oleh para aulia Allah. Para aulia Allah sudah tidak ada hijab lagi untuk melihat Nabi, bermimpi dengan Nabi. Ini kekhususan tatkala dekat dengan para aulia Allah. Dan kita duduk dengan para aulia Allah, duduknya juga beda. Duduknya juga beda. Meskipun duduk gak baca apa-apa, beda dengan duduk di sisi yang lain. Bedanya gimana? Sesuai aturan umum saja sudah beda. Tatkala ada orang lagi duduk dengan presiden, kemudian punya permasalahan, punya kesalahan, polisi kira-kira berani tidak langsung tatkala ada presidennya langsung membawa itu orang? Langsung ramai, awas ini orang nih apa melakukan kesalahan di hadapan presiden. Sifatnya seperti itu berani tidak? Tidak. Tidak berani. Pasti polisi akan nunggu dulu udah keluar baru. Kenapa? Duh, saya kan kalau lagi ada presiden gimana kan? Gak sopan. Para aulia Allah, tatkala ada orang dekat dengan dia, malaikat nih yang melihat posisinya orang itu banyak dosa, gak berani ngusik dia tatkala dekat dengan para aulia. Makanya di sini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ama kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim." Kata Allah, "Wahai Muhammad, demi Allah, Allah tidak akan berani mengadab suatu kaum paduka ada di antara mereka." Gak berani nyiksa satu kaum sedangkan paduka ada di sana. Kenapa? Melihat paduka. Padahal yang lain berdosa semuanya. Yang lain berdosa pantas mendapatkan adab dari Allah, tapi karena ada Nabi di sana, Allah tidak akan memberikan adabnya. Wa'am tafiyah. Oleh karena itu, sungguh bahagia kita di dalam mencari jalan keselamatan di dalam kehidupan kita gampang dekat dengan para aulia Allah. Kenapa? Kalau kita duduk dengan para aulia Allah, Allah tidak akan menurunkan adab kepada kita. Kalau seandainya kita ada di rumah, gak dekat secara zahir, tempatkan para aulia Allah di hati kita. Tempatkan para aulia Allah di hati kita, sehingga apabila malaikat ingin mengirimkan adab kepada kita, melihat ada aulia Allah di sana, di mana? Di hatinya. Tidak akan pernah. Ini alhamdulillah kita semuanya oleh Allah. Semoga dengan duduknya kita di sisi wali Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, yang punya permasalahan secepatnya dihilangkan permasalahannya. Yang punya kebingungan secepatnya dihilangkan kebingungannya. Yang punya hajat secepatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Ini merupakan keberuntungan yang besar. Kemudian Al-Ghabir di sini menyampaikan kepada para jemaah, mohon maafnya daripada guru kita semuanya karena pada kesempatan malam ini guru kita tidak bisa hadir. Ya kita memakluminya kenapa? Satu, memakluminya kemarin baru pulang. Baru pulang gitu kan, perlu istirahat gitu. Kita saja yang pernah umroh istirahatnya sampai sebulan baru ngaji gitu. Guru kita mah bukan baru ngaji, tetap cuman beda hanca, ada hanca yang lain gitu kan. Kalau kita mah langsung istirahat, guru kita mah enggak, kayak kemarin malam Kamis kan kesaksian sama semuanya, datang langsung ngaji dulu gitu kan di gedung Rodo, udah gitu ngaji lagi malam Kamisan. Kita mah boro-boro datang ingin tidur langsung. Subhanallah. Ini dimaklum. Kalau kita enggak bisa hadir di malam hari ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, panjang umur, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sebagaimana Al-Baghir diperintahkan, dapat perintah amar dari guru kita supaya membaca, meneruskan hanca sedikit tentang pembahasan dari kitab Nasihat Dunia yang digarang oleh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Abu Sulaiman wal Bilal Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu.
di mana sampai kepada pembahasan apa ini? Yang mananya? Yang ada tandanya, yang kemarin katanya belum dijelaskan. Yang kemarin belum dijelaskan. Yang mana? Yang Qolalim Ghazali. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini adalah pembahasan yang luar biasa, mengajarkan kepada kita tentang bahayanya maksiat, kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi seorang mukmin yang luar biasa. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, qala Imam Al-Ghazali rahimallahu fil ihya. Imam Ghazali rahimallahu telah berkata di dalam kitab Ihya, lamma nazara tatkala turun ayat Al-Qur'an qulhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Ini surat Baqarah yang terakhir. Dan ini juga termasuk surat yang sejajar, kalau di dalam hadis sejajar dengan surat Fatihah, mempunyai rahasia yang luar biasa. Kalau orang berdoa kepada Allah dengan ayat ini, melainkan doanya akan diijabah oleh Allah. Sirnya sama seperti Fatihah. Makanya kalau doa suka ditutup dengan bismil Fatihah. Ini ada yang sama dengan Fatihah ayat ini sampai beres. Bismillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka مصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما تحملون من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ini adalah ayat yang mempunyai kekhususan di dalam doa. Tidaklah orang berdoa bertawassul memakai ayat tadi terkecuali akan diijabah oleh Allah. Di sini Allah Taala berfirman yang mana maknanya tadi, wallahu a'lam bi muradih, lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Lillahi, milik Allah, lamnya lam dil milki, menunjukkan kepemilikan. Apabila ada orang yang bertanya, ini milik siapa alam dunia, ini milik siapa langit, bertanya tentang kepemilikan secara hakiki. Ini milik siapa rumah, ini milik siapa sekarang dagangan, ini milik siapa pakaian, ini milik siapa saya ini. Berbicara tentang hakikat, Allah menjawab, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh, wa ma fil ard, dan segala sesuatu yang ada di bumi. Manusianya, hewannya, tumbuhannya, semuanya, tanahnya adalah milik Allah. Ingat, semuanya adalah milik Allah. Adapun kita yang berkata milik, oh ini mah milik saya, miliknya bukan secara hakikat, tapi secara majaz. Hakikatnya mah milik Allah, kita mah cuma dititipin. Dititipin. Ingat, dititipin, kalau dititipin gak boleh mengambil titipan yang lain. Jangan salah paham juga, ada orang yang memahami kan semuanya milik Allah. Saya mau ngambil barang di sana, di mana juga gak jadi masalah, lagian milik siapa? Ya betul milik Allah, tapi sudah dititipkan. Kalau sudah dititipkan, tidak boleh mengambil barang titipan tanpa seizin yang dititipkan. Semuanya titipan. Kita semuanya anak titipan, makanya jelas sekali yang namanya titipan kelak akan ditanya sama yang punya, mana titipan saya. Kalau ditanya sama yang punya mana titipan saya, dilihat gitu kan, nitip motor, nitip mobil, pas dilihat udah gak ada kaca spionnya satu, kira-kira gimana? Dipertanyakan gak? Dipertanyakan. Jangankan gak ada spion satu, tergores saja barangnya sih utuh, tapi tergores. Dipertanyakan tidak? Kita semuanya oleh Allah.
yang kita miliki secara majazi, tangan, kaki, mata, anak, istri, rumah, pakaian, semuanya akan ditanya oleh Allah. Semuanya akan ditanya, kenapa ini semuanya adalah titipan? Mata titipan, telinga titipan, yang namanya titipan pasti akan dibalikan, akan dipertanyakan. Kemudian yang namanya titipan tidak boleh sombong dengan titipan. Tidak akan ada perasaan sombong dengan harta yang dia pegang. Tidak akan merasa sombong dengan rumah yang dia punya. Tidak akan merasa sombong dengan kendaraan yang dia miliki, perusahaan yang dia kuasai, jabatan yang ada di sisinya tidak akan menjadikan dia sombong. Kenapa? Karena dia tahu semuanya adalah titipan. Yang namanya titipan gak mungkin sombong. Seperti halnya saya tukang parkir. Tukang parkir apabila ada yang parkir gitu kan, yang parkir mobilnya macam-macam, dari mulai yang mahal sampai yang murah. Motornya dari mulai yang mahal sampai yang murah, motor Vario, Mio, kemudian motornya Ninja, parkirnya macam-macam. Kira-kira tukang parkir akan sombong gak? Kenapa gak sombong? Itu kan motor dijajah di sana. Mobil yang mahal ada, yang 2 miliar, 3 miliar, akan merasa sombong tidak tukang parkir? Kenapa tidak? Oh, itu kan titipan. Gak merasa memiliki. Kalau kita yakin semuanya ini adalah milik Allah, tidak akan ada sifat sombong di hati kita. Tidak akan merasa sombong dengan badan kita, jasad kita, fisik kita, semuanya materi yang kita miliki. Tidak akan menjadikan kita sombong. Kenapa? Kita yakin itu semuanya adalah titipan. Gak akan ada sifat sombong. Kemudian kalau kita yakin itu adalah titipan, gak ada hilang. Pergi titipan tersebut, gimana sifatnya tukang parkir tatkala pergi motor yang parkir di sana? Sedih tidak? Sedih tidak? Bingung tidak? Stres tidak? Kenapa tidak stres? Tidak merasa memiliki. Malahan mah senang. Senang gimana? Wah, itu pergi ada yang parkir lagi. Itu pergi ada yang parkir lagi. Kalau kita yakin ini semuanya adalah titipan, harta titipan hilang. Hilang beberapa titipan, gak akan bingung. Kenapa? Kita yakin tukang parkir saja gitu kan, gak ada yang parkir hilang satu, dia gak bingung. Kenapa? Yakin akan ada parkir lagi gitu kan, ada tambah pemasukan lagi. Orang yang yakin di hatinya semuanya adalah titipan, dia tidak akan bingung, dan malahan akan dibuktikan oleh Allah. Tatkala hatinya tenang, hilang satu, dia akan berpikir tumbuh seribu. Hartanya hilang, bisnisnya berkurang, penghasilannya berkurang, tidak sesuai dengan yang dia rencanakan. Usahanya semuanya, dagangannya tidak sesuai, ada hilang sebagian, dia gak akan bingung. Kenapa? Dia merasa itu adalah titipan, dan dia yakin tatkala hilang gak ada, pasti akan diganti dengan yang lain. Pasti akan diganti dengan yang lain. Ini salah satu yang perlu diterapkan oleh kita di dalam kehidupan kita. Coba terapkan oleh kita di dalam kehidupan kita. Tatkala hilang satu, jangan stres. Hilang sesuatu, jangan stres. Berkurangnya sesuatu, jangan stres. Kenapa? Kita yakin itu adalah titipan. Tatkala berkurang, pasti akan diganti dengan yang lain. Tatkala berkurang, pasti akan diganti dengan hartanya akan diganti dengan lain, tambah yakin. Seperti Al-Baqir sering menceritakan tentang apa? Di Bojong apa ama punya naon, punya balong teh di pinggir Citarum. Bayangin bikin balong di pinggir Citarum. Bayangin bikin balong di pinggir Citarum, kalau ada caah gimana? Palit itu. Udah diomongin sama jamaah apa gitu kan, karena orang ada balong di Citarum ya. Jalan aja udah dingin. Udah gitu iya betul ada caah. Kemudian kalau ada banjir ke bawah ikan semuanya. Ikan semuanya lakukan apa? Itu laut pada air. Gunanya gue bisa. Eta laut di saha. Ti Allah bicokot ku saha. Tinggal minta deui ka saha. Tah gitu.
lauk ti saha ti Allah dicokot ku saha tuli tinggal kumaha menta deui make jeung dieu menta deui ka Allah bisnis dari Allah dagangan dari Allah kerjaan dari Allah diambil oleh Allah gimana solusinya menta deui menta deui ka Allah. Bukannya stres, bukannya bingung, bukannya menangis, tinggal minta lagi ke Allah. Ya Allah, ini bisnis dari Engkau. Ya Allah, ini pekerjaan dari Engkau. Ya Allah, ini uang dari Engkau. Ya Allah, ini jabatan dari Engkau. Engkau ambil dan saya tinggal minta lagi kepada Engkau. Akan bingung. Ini orang kalau yakin bahwa semuanya adalah titik hilang ini gak akan bingung, belum itu majikan mal bingung gitu misalnya. Tinggalkan ku majikan, ditinggalkan ku salaki mal bingung, mal stres, mal sabar kena titipan, belum itu hiji tumbuh. Nah, belum itu belum itu hiji datang opat. Allah, bingung. Jadi kalau kita yakin semuanya adalah titipan. Saya kan ingin semuanya adalah titipan, kenapa tidak minta? Sengaja Allah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah. Kenapa? Kenapa Allah berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, karena semuanya yang kalian miliki, kata Allah, adalah titipan dari. Ya kalau mau minta kepadaku, kata Allah. Ingin apa? Ingin harta, minta kepadaku, kata Allah. Ingin jabatan, minta kepadaku, kata Allah. Ingin bisnis, minta kepadaku. Ingin pekerjaan, minta kepadaku. Ingin apapun, minta kepadaku. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu membahas di dalam kitab yang lain. Di antaranya bahas dalam kitab Adab Sulukil Murid. Setidaknya tatkala kita tidak bisa menjadi seperti para awliya Allah yang menyedikitkan di dalam minta dunia, yang dipinta adalah akhirat para awliya Allah, sedangkan kita hesek masih jauh dari sana, kita masa perasaannya terikat oleh dunia, keinginan juga doanya dunia terus. Kata Imam Al-Haddad, setidaknya kalau emang kita tipe orang yang kayak gitu, pikirannya dunia, 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 setidaknya minta dunia kepada siapa? Setidaknya tatkala kita yang pikiran kita dunia, 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 setidaknya minta dunialah kepada siapa? Jangan ada di hati minta dunia kepada selain Allah, menggantungkan hati kepada selain Allah. Usaha jalan tapi menggantungkan hati tetap kepada Allah. Mintalah kepada, berdoa kepada Allah. Kita yang butuh dunia, berdoalah kepada Allah. Kita yang butuh jabatan, berdoalah kepada Allah. Kita yang butuh sekarang harta, rumah, apapun, berdoalah kepada ini setidaknya. Kalau kita bisa menjadi seperti para awliya Allah, kata Imam Al-Haddad, setidaknya kalau kita ini senang dunia, mintalah dunia kepada pemiliknya siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah. Ini lillahi ma bis samawati wa ma milik Allah semuanya. Yang di langit, yang di bumi semuanya milik wa in tubduma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Nah, ini yang perkara yang berat sekali. Wa in tubduma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Pembahasan yang tadi beres, ini pembahasan yang lain. Kata Allah, kalau kalian semuanya menampakkan perilaku kalian atau sembunyikan semuanya yang ada pada jiwa kalian, sembunyikan cuman di hati, yuhasibkum billah, tetap akan dihisab oleh Allah. Maksiat dohir, maksiat hati belum dilaksanakan, di hati belum dilaksanakan, belum. Gak senangnya di hati, mencacinya di hati, belum diwujudkan oleh mulut, yuhasibkum billah, tetap akan dihisab oleh Allah. Wah, bayangkan mendengar ayat seperti ini kita berat. Begitu juga para sahabat berat semuanya. Syakodalika, berat hal demikian ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Para sahabat, nerima ayat ini berat seperti kita. Kita dengar ayat kayak gitu berat. Jangankan kita mukul lewat hati saja sudah dihisap. Mukul lewat hati dihisap, mencaci lewat hati dihisap. Mencaci lewat hati, menghina lewat hati dihisap. Apalagi itu berat. Ajau ilahi, para sahabat datang kepada Nabi. Wagaulu saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulifna malam diku. Ya Rasulullah, kami dipaksa oleh Allah untuk menghadapi keadaan lanutiku yang kami tidak mampu. Maksudnya gimana? Siapa di antara kita yang bisa selamat dari seperti itu? Selamat dari bisikan hati, siapa yang bisa di antara kita ya Rasulullah? Kita masih bisa menjaga diri dari perbuatan dohir, memukul orang, menghina orang. Tapi kalau udah hati sakit, meskipun tangan kita gak bergerak, hati kita menggerutu. Meskipun mulut saya gak ngomong, hati saya dari tadi humil. Gitu kan? Mulut gak hati saya dari tadi humil sebenarnya. Kulitnya melengkel, setelah kami dipaksa oleh Allah ini, gimana menghadapi sesuatu yang tidak kami mampu? Wafahimu minal ayat. Para sahabat memahami dari ayat tadi, al-mu'akhadah disiksa, wal-muhasabah dihisab, hatta ala hadisin nafsi, sampai-sampai karena urusan hadisin nafsi, ucapan jiwa baru diucapkan oleh hati sudah disiksa. Pemahaman para sahabat. Babala tatkala itu Nabi menjawab lahum kepada para sahabat alaihi salam, aturiduna antagulu kama qalat Bani Israil sami'na wa asina. Para sahabat ngomong ke Nabi, ngeluh kayak gitu sama Nabi, kemudian ditegur kembali, kalian ini aturiduna antagulu, kalian ingin berkata kama qalat Bani Israil, seperti perkataan Bani Israil, apa sami'na wa asina? Apa ya Rab sami'na, kita mendengar namun kita menentang. Kata Nabi, walakin akan Nabi kulu, katakanlah kan, samina wa ta'ana, sudah. Ya Allah, samina wa ta'ana. Siap, taat. Siap, taat. Jangan protes, kata Nabi. Kenapa? Tatkala Allah memerintahkan satu perkara, gak ada berhak bagi kita untuk protes kepada Allah. Gak bisa, kenapa? Allah adalah Tuhan. Kita selaku hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Kemudian apalagi kita masuk kepada daerah mukallaf, dari kata-katanya juga mukallaf. Mukallaf teh naon? Dari ilmu fikih dikatakan mukallaf teh bisa teh balig jeung akal. Yang sudah balig dan berakal mukallaf. Apa arti mukallaf? Dari kalama yukalimu, mukallaf teh dipaksa. Kalau kata-kata dipaksa gimana? Mau tidak? Tidak mau. Sholat gak ada. Ngukur sholat dengan rajin ataupun malas gak ada. Ngukur ngaji dengan rajin dan malas gak ada, salah. Ngukur ibadah dengan semangat tidak semangat, itu adalah patokan yang salah di dalam hidup kita. Kenapa? Kita gak paham kepada arti mukallaf. Kita akan mukallaf dipaksa. Hamba Allah yang namanya dipaksa mau tidak? Sholat mau lagi rajin, lagi semangat atau lagi malas, sholat mah tetap harus sholat. Ngaji mau tatkala itu lagi rajin, lagi semangat ngaji, kalau lagi malas enggak bisa. Lagi semangat, gak semangat ngaji tetap harus wajib. Kalau yang wajib puasa Ramadan, mau gak mau, mau lagi rajin, lagi malas tetap harus dilakukan. Kenapa? Kita adalah mukallaf. Nah, mukallaf tadi Pak, mau gak mau? Oh, gak bisa kayak gitu dong. Gak bisa gimana? Gak bisa gimana? Kita sekarang bisa bersabar tatkala menghadapi pemimpin, seperti tatkala kita kerja di kantor. Bukankah kita sering sekali menghadapi keadaan di mana dapat perintah dari atasan, kemudian tatkala dapat perintah dari atasan kita merasa berat, lagi malas dilaksanakan gak? Tetap dilaksanakan kan? Kita menyikapi atasan yang dia masih manusia. Dia masih manusia. Kita bisa bersabar menghadapi perintah atasan. Kenapa? Kita menghadapi
perintah yang telah menciptakan kita, kita tidak bisa bersabar. Kita berani bersabar tatkala menghadapi atasan. Atasan di dunia ini, di dalam urusan dunia kita berani bersabar. Kenapa? Di dalam menghadapi perintah dari atasannya, para atasan, penciptanya para atasan di alam dunia, Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersabar. Oh, beda lagi kalau di alam dunia makan saya sabar, saya butuh gaji, butuh penghasilan. Kata Allah, emang kalian gak butuh ampunanku? Kata Allah, emang kalian gak butuh gaji dariku surga? Kata Allah, emang kalian gak mau sekarang dapat kasih sayang dariku? Kata Allah, emang kalian gak mau diselamatkan olehku di alam kubur? Kata Allah, emangnya kalian gak mau sama saya diselamatkan di alam dunia? Kata Allah, emang kalian gak mau diselamatkan oleh saya entah di alam akhirat, di alam mahsyar? Kata Allah, emang kalian gak mau saya selamatkan di alam hisab? Kata Allah, emang kalian gak mau diselamatkan oleh saya entah di alam sirat, di alam mizan? Kata Allah, ini yang harus kita pahami. Ini yang Nabi menjadikan Nabi ngomong kepada para sahabat, sudah ngomongnya samina wa ta'ala, siap laksanakan sudah. Tidak boleh ada protes dan gufrona. Kalau merasa gak mampu, gak mampu kan melakukan maksiat, tetap saja yang selokan saya berat, sudah siap laksanakan apabila terjadi gufrona. Robana, apa gufrona? Ya Allah, saya berharap ampunan. Ya Allah, saya merasa gak mampu menahan diri saya untuk melakukan maksiat. Ya Allah, saya ternyata masih saja senang melakukan maksiat. Saya gak bisa menjadi seperti para awliya, saya belum bisa menjadi seperti orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, menjauhi maksiat kepadamu, menentang kepadamu. Kata Nabi, kalau gak bisa, sudah. Tetap yang tadi jangan diprotes, siap laksanakan. Kalau kita melakukan maksiat, gimana? Gufrana. Ya Allah, kami mengharap ampunan, ya Allah. Kami sadar diri, menjauhi maksiat susah. Tatkala itu kami sadar diri, ya sudah ya Allah, saya pokoknya meminta ampun atas kesalahan saya yang saya lakukan dan saya tak kuasa untuk menahan diri saya dari melakukan maksiat tersebut. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu ya Rab, al-masir, tempat kembali. Faqalu dalika, kemudian sahabat berkata, samina wa ta'ana. Wa anzalallah, maka Allah menurunkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Langsung dipuji oleh Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul, orang beriman, sudah percaya kepada Allah terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Allah. Kemudian Allah menjanjikan ampunan untuk para sahabat, menjanjikan ampunan untuk para sahabat. Dari mana sudah samina wa ta'ala? Kata Allah, kalian sekarang melaksanakan perintahku, kalian tidak memprotes akan perintahku laksanakan, namun kalian sadar diri tetap melakukan maksiat kepadaku, dan kalian tatkala itu meminta ampun kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni dosa kalian. Aku akan ampuni dosa kalian. Ini di dalam menghadapi ayat tadi. Fahakal dari kaanhum, ama padu min duahim. Kemudian menghikayatkan hal demikian alhum dari mereka persana padu dan setelahnya bidain daripada doa mereka. Ini berdoa para sahabat bi Allah yu'akhidahum, agar Allah tidak menyiksa para sahabat bin nisyan dengan lupa wal khata, dan salahnya udah salah, bukan disengaja. Tak kuasa salahnya. Salah tak kuasa. Wa alla yahmil, dan tidak membani atas mereka isra akan perjanjian ila akhiri ma akhbara, sampai akhir yang Allah kabarkan bihi dengan ma'ahum tentang mereka. Fastajaba, kemudian Allah mengijabah lahum doa mereka, wa khafafa, dan memberikan keringanan, wa yasara, dan kemudahan, wa rafa'al haraj, dan mengangkat sekarang beban. Falawul hamdu, maka milik Allah pujian kasira. Dari sini datanglah hadis selanjutnya, tatkala orang melakukan kesalahan, tatkala itu dia lupa, atau dia tatkala itu dia gak sengaja, akan Allah ampuni. Akan Allah ampuni kalau seandainya lu lupa. Makanya ada weh masuk ke dalam ilmu fikih, termasuk daripada a'dharu sholat, utur sholat apa? An-naumu wa nisyan, lupa.
Sholat hukumnya gimana? Wajib. Kalau lupa? Kalau lupa diampuni. Nah, tunggu dulu. Lupa yang gimana? Lupa yang gimana? Nah, banyak orang yang gak paham lupanya. Lupa yang gimana? Seperti orang gak paham kepada hadis afatul ilmi anisyan. Penyakitnya ilmu adalah lupa. Kenapa orang pohon ada penyakitnya? Pohon kumaha. Ingat, kita perlu paham kepada ini yang namanya lupa, poho. Poho teh, ini lupa teh apa sih? Di dalam hadis kan dijelaskan afatul ilmi penyakit. Apa? Kata-katanya apa? Penyak? Tahu penyakit? Tahu penyakit? Apa penyakit? Nah kan penyakit. Penyakit bahaya tidak? Bahaya. Segimanapun, ah penyakit ilmu, lupalah wajar. Wajar, yang namanya wajar. Ya wajar, betul wajar, tapi penyakit. Yang namanya penyakit kalau dibiarin gimana? Yang namanya penyakit baik atau buruk? Ingat loh, lupa itu penyakit. Lupa itu penyakit. Kata Nabi, afat penyakit. Oh lupa, saya wajar kah? Apa? Al-insan malu khata wanis. Tempatnya lupa dan tempatnya salah. Ah, tenanawan karena orang manusia, manusia mah tempatnya lupa dan salah. Eh, ingat kata-katanya tempat. Tahu tempat? Emang tempat harus dipakai? Sekarang seperti WC, WC tempat buang kotoran kan? Tempat buang kotoran. Sekarang ada tidak WC yang gini ada WC-nya namun tidak pernah dibuang kotoran di sana, ada tidak? Ada. Kalau seandainya WC sering dipakai untuk membuang kotoran di sana, WC-nya bersih atau kotor? Kotor. Tapi kalau WC-nya enggak pernah dipakai untuk membuang kotoran sama sekali, bersih atau kotor? Bersih. Kata-katanya tempat. Kita ini tempat. Tempat salah, tempat lupa. Tahu tempat? Tempat. Sekarang tanya ke diri kita, kita ini menjadi tempat yang kotor atau bersih? Tempatnya ingin kotor atau bersih? Bersih. Kalau ingin bersih, jangan sampai kotor tersebut masuk ke dalam. Emang tempat disiapkan, tapi jangan sampai buang kotoran di sana. Jangan sampai buang kesalahan di diri kita. Jangan sampai buang lupa pada diri kita. Jangan. Kenapa? Kan kotor. Kalau seandainya gak dibuang sama sekali, gak ada pembuangan kotoran, bersih. Kalau udah bersih, mah betah orang juga. WC, WC kayak di hotel. WC-nya juga, oh tuh WC, WC yang di hotel kayak gimana? Kan bersih, kemudian wah WC lagi indah, betah tuh di jero. Kita yang belum pernah ke hotel, datang ke WC, jika namun imah ke waskil, betah dasarnya di jero. Kan itu kan? Wah WC-nya lebih bagus ketimbang rumah kita. Bersih. Ini menurut hadis al-insan menurut khotab al-insan tempatnya kesalahan dan lupa. Tempat. Kata-katanya tempat. Jadikanlah kita ini adalah tempat yang bersih. Emang betul tempat kesalahan dan tempat lupa. Namun ya biarlah jangan ada yang buang kesalahan dan lupa di diri kita. Jangan sampai kita buang kesalahan dan lupa di diri kita. Biarkan diri kita bersih. Malul khotob wanisya. Ini kita manusia. Tempatnya salah dan lupa. Khusus ya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya juga ditiadakan oleh Allah. Pada dirinya tempat untuk berdiamnya setan dihilangkan oleh Allah. Tatkala peristiwa dibelah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala itu umurnya dekat menginjak 5 tahun. Tatkala masih diasuh oleh siapa? Oleh Sayyidatuna Halimah radhiyallahu taala anha. Diasuh oleh Sayyidatuna Halimah radhiyallahu taala anha, lagi main dengan saudaranya Abdullah. Tatkala lagi main didatangi oleh malaikat, dibelek dadanya kemudian diambil alaqah saudah kayak garis hitam. Diambil salah satu yang hitam di hatinya apa? Tempat. Tempat datangnya setan, diamnya setan dibuang oleh Allah. Kekhususan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita tempat ada. Kalau kita mah tempatnya masih ada sampai sekarang. Kalau tempatnya masih ada kemungkinan setannya masih enggak? Masih. Masih ada kemungkinan. Nabi mah WC-nya juga sudah enggak ada. Enggak ada kan buang kotoran, kan enggak ada WC.
Kalau kita mah karena masih ada sekarang tempatnya, WC-nya masih ada nih, maka kotoran masih ada kemungkinan ada. Apabila seperti itu, bentengi diri kita. Jangan sampai ada satu orang pun membuang kotoran kesalahan, kotoran lupa di hati kita. Sesuatu yang menjadikan kita lupa dari Allah, hilangkan. Sesuatu yang menjadikan kita lupa dari ajalan Allah, hilangkan. Sesuatu yang menjadikan kita lalai dari Allah, hilangkan. Sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah, hilangkan. Sesuatu yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah, hilangkan. Jadilah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, lupa jauh darinya, kemudian kesalahan jauh darinya. Ini tempat berapa banyak orang-orang yang sama Allah dijauhkan seperti itu. Jangankan melakukan maksiat, niat ingin melakukan maksiat juga gak ada. Seperti Imam Ali radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, demi Allah saya belum pernah ma'asyaitullah, saya belum pernah bermaksiat kepada Allah, wala hamamtu biha, dan saya tidak pernah ada niat ingin melakukan maksiat. Bukan hanya melakukan, niat ingin melakukan maksiat gak ada. Kita mah melakukan bisa jadi enggak dilaksanakan, tapi niat banyak. Niat mah banyak, kita teh ingin gitu kan. Terkadang niat ada, kesempatan enggak ada. Kita mah untungnya kayak gitu. Itu untung. Nah ini kita nih yang sering niat melakukan maksiat, jadilah orang, kalau kita nih yang masih sering ada perasaan niat melakukan maksiat, dekatlah dengan seseorang yang menjadikan kita gak ada kesempatan dalam kehidupan kita untuk melakukan maksiat. Niat mah ada, tapi kesempatan gak ada, ya gak tinggal sana kan. Niat mah ada, sebenarnya ada, cuman gak ada kesempatan. Ingat, kan kita mah sering seperti itu. Orang soleh mah, Imam Ali, jangankan melakukan maksiat, niat saja sudah gak ada. Kenapa? Karena pangkatnya sudah tinggi. Kalau orang pangkatnya sudah tinggi, niat saja sudah gak ada. Niat gak ada, sudah tinggi. Makanya kata para aulia Allah, kata para ulama, kalau kita ingin tahu kita pangkatnya masih apa, dangkal, masih dasar atau sudah tinggi pangkatnya di sisi Allah, bertambah tidaknya, lihat dari hati kita. Bagaimana kita menyikapi maksiat? Berani gak? Kalau masih berani berarti masih dasar. Kenapa? Karena orang semakin tinggi jabatannya, seperti orang semakin tinggi gedungnya, tangganya semakin tinggi. Derajat itu kan tangga. Derajat itu kalau secara arti logo tangga. Kalau orang berada di tangga ke 1000, loncat dari atas berani gak? Berani gak? Lihat ke bawah gimana? Nah kita coba yang naik gedung hotel gitu kan, 100 lantai, lihat ke bawah gimana? Menjauh gitu, gak berani. Yang kan loncat, lihat juga sudah takut kita mah. Gak akan ada perasaan ingin loncat, gak akan. Jangankan loncat, perasaan ingin loncat, gak ada. Para aulia Allah itu mempunyai derajat yang tinggi, lihat maksiat itu sudah takut. Gak ada niat. Kita, kenapa masih ada niat ingin melakukan maksiat? Bukan 1000 tangga, kita masih berada di tangga pertama. Tangganya masih dasar. Contoh kita naik tangga baru 3 tahap, ngajeng lagi ke awal, berani gak? Berani. Ngajeng lagi ke awal, berani gak? Berani, masih dasar, ngeloncat gitu kan. Patah juga kagak. Nah, kalau kita ingin tahu derajat kita sudah tinggi atau belum, lihatlah dari sisi sana. Tanya diri kita, masih berani melakukan maksiat kan? Oh masih, berarti ini baru rantainya baru sedikit. Bisa jadi lantainya belum naik sama sekali di sana, ajal-ajal lagi di sana. Ini juga enggak. Gitu, nah. Ini kalau kita ingin tahu bagaimana pangkat kita di sisi Allah, itu niat maksiat ya. Niat maksiat banyak, beberapa banyak orang, para ulama lupa juga enggak ada. Lupa enggak ada. Subhanallah, apa? Lupa enggak ada. Umurnya 100 tahun lebih, cucunya tahu semuanya, cucu-cucunya tahu gitu kan, kemudian cucu-cucunya ini itu, oh dia anak ini tahu apa apa. Kita mah tenggorokan cucu ke anaknya sepoi, ini anak, tahu, udah lupa kita, ini lupa ini penyakit.
tahu kata-kata penyakit. Para ulama dengar kata-kata lupa penyakit takut, akhirnya mereka menjauhi sesuatu yang membuat mereka lupa. Makanya banyak amalan yang bisa menjadikan seseorang ini terlepas daripada lupa. Di antaranya yang ada di dalam babi syrohli, yang di dalam doa awal di sana ada doa Allahumma inna as'aluka ma'allam tanihi wa aridhu 'alayya idal. Itu doa supaya kita tidak lupa. Di antaranya kita tidak lupa. Banyak orang yang seperti itu, termasuk saya dapat penjelasan daripada guru saya Mu'alim Tumiyati, juga dari Mu'alim Tumiyati Abbas, bercerita tentang Habib Abdullah Malang yang akan diholkan sekarang bentar lagi. Dan Abuya mengadakan sekarang ziarah ke Wali Songo. Terakhir biasanya di Malang, hall di Malang, itu hall Al-Habib Abdullah bin Al-Lubid bin Fagi. Beliau terkenal di zamannya sebagai Al-Hafid Al-Musnid Muhaddis Musnid, bahkan diakui oleh Syekh Maliki. Syekh Maliki yang ada di Mekah mengakui kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Lubid bin Fagi, bahkan bertanya tentang hadis kepada Habib Abdullah bin Fagi. Di Malang terkenal ada hadis Bukhari Muslim yang kitab Ashabusid yang 6, Bukhari Muslim Nasai Turmudi gitu, kemudian Abu Dawud, terus yang Muwatta kayak gitu, semuanya ketalar. Kemudian yang lain Al-Quran ketalar, kemudian apalagi diwan-diwan, nadom Imam Syafi'i, makalah-makalahnya Imam Syafi'i, syairnya Imam Syafi'i ketalar, diwan Imamul Haddad ketalar, diwan-diwan ketalar. Kalau mengeluarkan hadis itu ada sekarang di YouTube, masih ada. Lihat Al-Habib Abdullah bin Fagih Malang, itu ada. Kalau mengeluarkan hadis, diriwayatkan hadis ini daripada di kitab ini halaman sekian, juz sekian. Dari kitab ini halaman sekian, juz sekian, jajaran sekian. Semuanya Al-Qur'annya seperti itu. Satu hadis disebutkan 4 kitab lebih dengan jajarannya, halamannya, plus terakhir sama sanadnya. Sanadnya. Abu Sa'd al-Hidayat kan membawa sanadnya. Ini Habib Abdullah bersama sanadnya. Udah beliau sebutkan, saya menerima guru saya, menerima gurunya sampai menerima daripada Rasulullah SAW. Beliau pernah berkata, saya itu kalau ingin mengeluarkan hadis seakan-akan seperti makanan ada di hadapanku. Sama Allah diwujudkan makanan di hadapanku, jadi kelihatan. Langsung ngomong, gak pakai mikir panjang. Kenapa? Naonnya kan sering sekali. Aduh, ada itu hadis entah gitu kan. Anadopatu, manusia mata lupa lagi gitu kan. Manusia mata mudut jadi nanti. Sehingga saya jalan mak anu cicing berarti ker mudut. Manusia mata aja. Ada itu lupa lagi hadisnya. Aduh. Ya Allah. Itu seperti banyak orang-orang yang mempunyai kekhususan seperti itu. Lupa juga gak ada. Emang tempat, tapi gak sampai menjadikan lupanya disimpan di sana. Kita punya tempat, kemudian diundang lupa supaya datang. Lupa supaya datang, kesalahan supaya datang, gitu kan. Ngahajakeun marah poho. Diniatan. Bejana, cenah cek ilmu pidi, lamun bulan Ramadan, ketului ayeuna tuang, adi poho mah, tebatang. Ngahajakeun urang geus sabab sok gawe gitu kan ka sawah moal bobo. Bobona sugahna poho. Da ari keur capek mah sok poho, geus poho mah sanajan sok bobo ge moal batal. Kita mah seperti itu. Lupanya teh geus disiapkeun. Direncanain lupanya itu direncanain. Kesalahannya sudah direncanain. Tah kesalahan kita itu bukan masalah pada lupanya. Pada kesalahannya, tapi rencana ini sudah direncanain. Sudah direncanain ingin lupa, direncanain ingin melakukan maksiat, ingin melakukan kesalahan, direncanainnya. Ini yang menjadikan kita tetap disiksa oleh Allah. Dapat sekarang hukuman dari Allah. Rencananya ini. Kalau seandainya tidak sengaja, gak jadi masalah. Makanya di dalam fikih kan dibahas lupanya, lupa yang tidak sengaja. Yang tidak disengaja, dan kalau disengaja-sengaja supaya lupa, seperti tidur yang di mana dulu. Kalau tidurnya disengaja gitu kan, orang udah ngagoler, sengaja tuh sholat ya gitu kan, ayeuna orang ngagoler, malah terjadi masalah, malah dosa.
Ya betul, kalau seandainya gak diniati. Ya kalau diniati, orang dengan koler, ah kayak gak koler aku mah, ayo nak orang nawan sahur. Nggak sahur, kayak orang jam 7, karena gak koler, mudah-mudah maghrib. Karena tegalah salah parah. Karena mana yang meninggalkan sholat, tapi tidak jadi masalah, cek pikir, oke, ada harus sholat. Anomu anis, sedih ya. Termasuk tina udur sholatnya naon. Lupa. Dan pohon yang gak koler. Yang gak koler mah terjadi masalah, terdosa. Ngagoleh nukumaha. Etama ngagoleh nage diniatan. Diniatan tetep ya dong. Dosa, tetep dosa diniatan. Akun maya tinggal dari sholat subuh oge ada orang mah gitu kan. Yang ngagoleh nukumaha diniatan. Nah kan tidur gimana sekarang yang dianggap udur oleh syariat. Bukan tidur yang kita tahu bahwa kita akan meninggalkan sholat. Jam tidur. Kita orangnya ini susah banget. Jam tidur ngajak ngagoler, ngajak ngagoler, bangun kita bangun gak kira-kira tatkala dan subuh. Bangun tidak? Ya bangun. Kalau kita tahu gak bangun, sengaja akan baik dong. Ada rusuhlah di sana, gak bisa. Bukan tidur yang seperti itu. Tidurnya juga harus tidur yang mana kita gak ada niat. Kita tahu bahwa kita akan bangun. Kita sudah mempunyai rencana. Saya kalau tidur jam 2, saya mah juga gampang bangunnya. Saya mah dengan ada juga bangun. Tidur, tengah tidur, oh tiba-tiba bangun jam 7. Tapi dia gak tahu niat dia, oh, perkiraan dia saya bangun. Gimana yang seperti itu? Gak dosa. Yang dosa itu kalau dia sudah tahu, sudah sengaja. Intinya ada kesengajaan di sana. Sudah tahu pasti bakal kebablasan, malah di dosakan. Jangan kata ini yang salah. Paham? Di amnesia, lupa sama tidur. Kesalahan, lupa yang seperti apa, tidur yang gimana. Kesalahan yang seperti apa yang dimampu oleh syariat. Semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan dari golongan orang yang dijauhkan daripada lupa, dijauhkan daripada kesalahan, dijauhkan daripada maksiat. Kita dijadikan dari golongan orang yang dijaga oleh Allah daripada segala kedzaliman, daripada segala kemaksiatan. Zahir kita, batin kita dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Jasad kita dijaga oleh Allah dari melakukan yang haram. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya anggota badan kita dijaga oleh Allah dari melakukan yang haram. Selalu digiring oleh Allah ke tempat yang mengundang kasih sayang Allah, yang mengundang sekarang pertolongan Allah, keriduan Allah, kecintaan Allah, selalu berada di jalan yang benar. Selalu dibimbing ke jalan yang baik, ke jalan yang bagus. Jasadnya dihiasi dengan akhlakul garimah, akhlakul hasanah, akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatinya juga dijaga dari segala kemaksiatan, daripada sifat-sifat yang jelek. Hatinya dijauhkan, dibersihkan daripada sifat riya, dibersihkan daripada sifat ujub, dijauhkan dari sifat dengki, dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat suudzon, dijauhkan dari sifat benci kepada makhluk Allah. Hatinya dipenuhi dengan sifat yang mulia, dipenuhi dengan sifat kasih sayang kepada semua makhluk Allah, dipenuhi dengan sifat syukur, dipenuhi dengan sifat sabar, dipenuhi dengan sifat tawakal, dipenuhi dengan sifat qanaah, dipenuhi dengan sifat kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Kita semuanya oleh Allah digolongkan dari golongan para pecinta ulama Allah, para pecinta aulia Allah, dikumpulkan dengan mereka di dunia, dikumpulkan dengan mereka di alam kubur, dikumpulkan dengan mereka di alam akhirat. Kita semuanya digolongkan dari golongan para pejuang Allah dan Rasulnya, berbaris di barisan para pejuang Allah dan Rasulnya, meninggal tercatat sebagai para pejuang Allah dan Rasulnya, keluar dari alam kubur masuk alam mahsyar, digolongkan dari golongan para pejuang Allah dan Rasulnya, sehingga berbarengan masuk surga Allah dengan para pejuang Allah dan Rasulnya, khususnya dengan pemimpin para pejuang Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahu rabbal alamin bi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian Al-Baghir mendapat amanat dari Abuya yang ingin ikut andil untuk acara haul di Jelagong yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, Minggu sekarang sebentar lagi, 2 hari lagi, besok Sabtu, besoknya lagi Minggu, dari mulai pagi-pagi sampai beres. Ini diundang para jamaah semuanya hadir pada acara haul tersebut. Semoga panjang umur ada kesempatan. Dan juga sekaligus mengajak para jamaah yang ingin ikut andil dengan apapun, dengan apapun
sebesar apapun, sekecil apapun yang ingin ikut andil di dalam apa namanya pelaksanaan acara hall, silakan ke Abuya lewat Al-Fadhir, bisa lewat Ustaz Hendi, bisa yang ingin ikut andil untuk acara hall di Jelebong, hall apa ya, ayahanda buat kita semuanya. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.